Sukan peringkat ke-6 letu dilangkaui 2018. Pakar pecut Willia Trestina Selle Italia, Lucia Pacioni berjaya memenangi peringkat terpendek tapah ke Tanjung Malim dengan catatan masa 2 jam 24 minit 55 saat. Artem Ovechkin dari pasukan Terengganu Malaysia berjaya mempertahankan dua jersi yang dimenanginya semalam, jersi kuning pendahulu dan Raja Bukit. Peringkat kali ini menjadi tumpuan pakar pecut bagi pemburuan jersi hijau dengan jarak 108.5 km. Terakhir, Bun Ratana Rangkon dari Thailand, Continental Cycling, banyak menguasai perlumbaan dan pada satu ketika berada di peloton hadapan dengan kelebihan 3 minit 30 saat. Bun Ratana Tanakon turut menguasai pendakian tunggal di Felda Besut. Berbaki 5 km ke garisan penamat, dia berjaya ditangkap oleh peloton. Peluang dapat dihidu oleh pelumba Astana dan Badiani untuk memecut. Namun Pacioni berjaya memintas untuk terlebih dahulu melepasi garisan penamat sekaligus memenangi jersi hijau selaku Raja Pecut. This race this year is very important for the team. And I hope to win race. Ricardo Minali dari pasukan Astana menduduki tempat kedua dan Muhammad Harif Saleh sekali lagi mengembirakan penyokong tempatan dengan tempat ketiga.